Sebanyak 31 imigran Edis Ronghia kabur dari Balai Latihan Kerja (BLK) Kampung Menasame, Kandang Kecamatan Muradua, Kota Losmawe, Kamis. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Ronghia di Losmawe, Marjuki, mengatakan puluhan imigran Ronghia tersebut kabur dengan merusak pagar belakang yang terbuat dari seng. Diduga mereka menghilang sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. <tik> Puluhan ronghia tersebut kabur dengan cara menggunting seng pagar kemudian keluar melarikan diri. Saat puluhan ronghia tersebut kabur, kondisi cuaca sedang hujan deras, listrik juga padam. Hal itu diketahui sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat oleh petugas karena melihat kondisi pagar yang terbuka. Setelah dilakukan penghitungan atau absen pada pagi itu oleh UNCR, dibenarkan sebanyak 31 orang melarikan diri. Marjuki menambahkan sangat disayangkan atas kejadian tersebut. Dia menduga ada permainan atau sindikat yang berupa bantuan imigran Rohingya untuk kabur dari BLK penampungan Losmawe. Sebanyak 31 orang Rohingya yang kabur terdiri dari tiga laki-laki dan 28 perempuan. Sampai saat ini, jumlah Rohingya yang melarikan diri dari Belkas sebanyak 67 orang. Sementara itu, untuk pengamanan TNI Polri hanya diinstruksikan dilakukan sebatas penjagaan pada pintu masuk dan tidak dibenarkan sampai ke dalam penampungan Rohingya. Hal itu sudah ditentukan peraturan oleh pihak UNCR dan IOM sedangkan yang diperbolehkan penjagaan dan patroli ke dalam penampungan khusus ditugaskan oleh sapam dan pihak dari uncr dan iom sendiri hingga sampai saat ini sebanyak 31 orang rohingya yang kabur belum ditemukan